Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-64 yang diselenggarakan di Basket Hall Senayan, Jakarta, dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakapolri Komjen Aridono, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, Ketua Ombudsman Amizulian Rifai, dan sejumlah pejabat kepolisian. Dalam acara ini, Korlantas Polri meluncurkan Smart SIM dengan menunjukkan video pelayanan SIM secara online yang akan diterapkan di 456 Satpas SIM dan 373 SIM keliling di 34 provinsi di Indonesia. Registrasi SIM online dan Smart SIM yang diluncurkan Korlantas Polri ini mulai berlaku hari ini. Dalam kesempatan itu juga ditunjukkan simulasi tata cara mendaftarkan SIM secara online hingga pencetakan Smart SIM oleh personil Lantas Polri.